Hati-hati master, itu udah deket tangannya Gia. Sekarang kita akan menantikan permainan yang akan dipertontonkan oleh Master Limbat. Tapi sebelum itu, saya harus memilih dulu siapakah peserta yang beruntung kali ini bermain dengan Master Limbat. Oke, ada kartu yang harus kalian ambil masing-masing satu. Silakan langsung dimulai dari yang pertama, Gus Bam. Silakan langsung ambil, jangan dilihat. Tutup dulu kartunya sebelum saya aba-aba untuk buka, jangan dibuka. Silakan disimpan. Sumi. Langsung, cepat, cepat. Jaya. Saka. Yuda. Gea. Every. Tidak ada pilihan lain. Ipul. Silakan. Jangan dibuka dulu. Siap-siap ditunjukkan ke kamera. Dalam waktu yang bersamaan, kalau saya bilang buka, buka ya. 3, 2, 1, silakan dibuka, tunjukkan ke kamera. Dan yang akan bermain bersama dengan Master Limbat adalah kartu dengan angka terbesar. Kartu dengan angka terbesar. Nah, ini satu nih, satu. Empat. Yuda dapat angka berapa? 10. Berarti Yuda yang bermain. Wuh! Berdua. Ya, angka berapa? 9. Kakak beradik berdua. Yang bermain adalah kartu dengan angka terbesar. Yuda. Berarti yang terbesar adalah Yuda. Sayang sekali beritanya tidak berhenti sampai di situ. Karena ternyata Master Limbat membutuhkan 4 orang dengan kartu dengan angka terbesar. 10, 9, 8, 7. Silakan. Kartu dengan angka terbesar pindah ke sebelah kanan, yang angka kecil pindah sebelah kiri. Sekarang. Silakan, silakan. Kasih semangat dulu dong buat teman-teman. Bisa. Oke. Bisa. Tanpa berlama-lama langsung kita sambut, ini dia Master Limbat. Tuker. Saya sudah. Takut. Tuker. Bisa. Tepuk tangan dulu buat Master Limbat. Kalian tahu kan, kalau sudah Master Limbat yang turun tangan, nggak mungkin permainannya ece-ece. Pasti nyerempet-nyerempet bahaya. Master Apakah kira-kira yang akan
ditunjukkan atau permainan apakah yang ditunjukkan oleh Master Limbat kali ini? Waduh. Eh, tukeran dong. Gak, Jon. Serius. Serius. Ya serius lah. Ini aku bisa ke toilet dulu gak sih? Gak bercanda. Oh. Sering. Ma. Ini ada pesan-pesan terakhir gak sih? Ma. Ini kayaknya pakai sabun. Aduh. Hati-hati Master Limbat. Hati-hati. Ma. Ini maksudnya mau diapain ya? Hati-hati ya Master Limbat. Situ pak, situ. Situ pak, sana. Master, ini balonnya ada tiga, Master. Aduh. Mama. Ya Allah, aku belum nikah. Master, ampun, Master. Ampun. Aku kurang rapi, Pak. Mau ngapain lagi nih? Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Master Limbat pada keempat peserta yang beruntung menemani beliau. Gia Yubi kayaknya happy ya mukanya ya. Happy. Gia Yubi bisa. 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 Semangat. Bisa. Oke. Gampang kalau kepotong. Pertama kali aku gentayangin Kak Jon ya, awas aja. Ma, geser. Empat, tenang, Master Limbat mah udah. Aku belum nikah, aku. Jadi buat teman-teman semua tahu, kita menyediakan ambulans di depan. Langsung. Aduh, ya, udah lihat kan ada mobil ambulans di depan studio. Boleh tuker enggak? Hah? Tuker dong, Gusban bisa. Lu pikir barang-barang sale tuker? Noripan. Oke, Master Limbat. Ternyata sakit kepala, guys. Enggak dong. Mau apa sih? Bukan. Tangan tutup mata dong. Tutup mata. Wow, tutup mata. Aduh, Bang. Tutup mata sambil. Aduh. Katanya kemarin bukan yang serem-serem, Mas Jon. Duh. Master, ampun, Master. Dia buka mata aja belum tentu jelas matanya. Mau tutup mata lagi. Eh, kalian seneng banget ya ketawa-tawa, awas. Kasih semangat dong teman-temannya. Bisa. Gusbam dilihat dari mukanya sangat amat excited ya. Aku tuh takut. Tumi, seperingah yuk. Eh, ini sih boleh izin ke toilet dulu gak sih? Ini gak sini. Gak ada apa. Ih, di... Aduh. Gila, pakai aluminium foil ya. Habis ini di microwave. Itu gak bisa ngelihat apa-apa. Duh, ya Allah. Salah tempat. Ngejauh yuk. Iya, dipusing-pusing. Jadi ternyata, pemirsa, permainan kali ini Master Limbat akan menunjukkan keahliannya dengan menebas samurai dengan menggunakan mata tertutup. Ini kelihatan gimana? Pertanyaannya adalah yang ditebas apakah barang ataukah yang lain? Ini gimana? Gua takut kena tebas. Ayam nggak masuk. Jadi. Beneran ya? Mama. Ma, aduh, ada pesok lah. Maafin. Master, jangan master. Itu benar tajam gak sih, guys? Hati-hati, Master. Hati-hati. Master, Gusbam memang tidak muda lagi. Tapi gak gitu juga caranya. Jangan gitu. Kepala. Bye, Master. Bisa sekali lagi, Master, mungkin. Oke, Master menuju... Sumi! Sumi atau Gea nih? Gea! Gea!
hati-hati master, itu udah deket tangannya Gea. Oke. Halo. Kacangnya muncul, kacang. Muncrat semua guys. Ya. Master, ada 3 di balon master, aduh. Sekarang giliran Yuda. Ayam. Lu tajam bener lagi tuh. Iya. Itu bukan balon itu mah. Master, dia belum nikah loh, Master. Hati-hati. Aduh. Ayam. Apakah akurasi Master Limbat masih sama di peserta ketiga ini? Kita lihat pemirsa. Aduh, 2 lagi balonnya, Master. Master mungkin bisa menggunakan pisau yang lebih panjang. Lajun. Gak usah ya. Jangan dong. Malah ngompor. Takut nih. Itu bukan. Ayam. Hati-hati, jangan goyang. Sumi. Kita lihat pemirsa, ini adalah peserta terakhir, yaitu Sumi. Ganti. Gue gak ikut. Gue agak kesini aja guys ya. Lempar. Ya. Oke. Master, jangan master. Ternyata mengganti senjata. Sumi tutup mulut. Sumi berdoa dulu. Hati-hati, jangan goyang. Sumi jangan gerak. Sumi lo gerak sedikit, celaka nih. Tanya, gak usah. Tangan. Awas. Dan gerak. Awas, kita lihat pemirsa. Apakah menggunakan samurai? Pemirsa, itulah pertunjukan blindfold dari Master Limba. Terlihat dari mukanya, Gea Yubi seperti menagih tantangan berikutnya ya. Takut yang ada. Gak boleh emosi, gak boleh ya. Oke, jangan kemana-mana, masih banyak yang lebih seru. Tetap di Amazing Magic Show.